Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga resmi mengumumkan nomor urut bagi pasangan calon bupati dan wakil bupati Lingga pada Pilkada 2024. Rapat pleno terbuka tersebut digelar di aula kantor Bupati Lingga. Dari dua kandidat pasangan calon bupati dan wakil bupati Lingga yang melaksanakan pencabutan nomor urut, pasangan calon Nizar Noprizal mendapatkan nomor urut 1, sedangkan pasangan calon alias Welau dan Ishak mendapatkan nomor urut 2 pada pencabutan nomor urut di Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Lingga. Proses pengundian nomor urut pasangan calon berjalan dengan lancar dan tertib. Pencabutan nomor pasangan calon pimpinan Lingga ini dihadiri sejumlah tamu undangan dan tim pendukung dari setiap pasangan calon. Kegiatan ini juga mendapat pengawalan ketat dari TNI dan Polri. Ketua KPU Lingga mengatakan pada agenda kegiatan pencabutan nomor urut pasangan calon berjalan dengan sukses. Kemudian selanjutnya masuk pada tahapan kampanye, KPU akan mempersiapkan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai melaksanakan satu tahapan akhir dari pencalonan ya, yaitu pencabutan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati. Jadi untuk di Kabupaten Lingga, pasangan nomor urut 1 itu adalah Bapak Muhammad Nizar dan Bapak Insinyur Noprizal. Kemudian yang nomor urut 2, Bapak Haji Alias Welo dan Bapak Haji Muhammad Isa. Nah, kita sejalankan kegiatan ini juga tadi dengan doa bersama. Kemudian kita deklarasikan kampanye damai bersama pasangan calon yang diikuti oleh seluruh tim pengusul dan tim pemenangannya. Jadi untuk memastikan pilkada nanti kita tetap mengedepankan nilai-nilai Melayuan dan apa ya, agar tetap tertib, sopan, santun, dan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan pada setiap tahapan pilkada berjalan dengan sukses dan solid, sehingga terpilih bupati dan wakil bupati Lingga nantinya. Dari Kabupaten Lingga, Gusti Enosa dan Ruslan Cukas, iNews melaporkan.